Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Dan akhirnya setelah 3 episode kita berhasil mengalahkan Delilah's Family dan kita akan kembali melawan Delilah's Family, kawan-kawan. Dan di mana Delilah's Family itu sekarang berada menyatu dengan Shikoru. Dan mari kita mulai. I'm ready. Let's go jam. Ah, sial, Delilah's Family ini kurang ajar kali, Bah. Delilah's Family. Don't be stupid. Stop what you're doing. Hentikanlah apa yang kalian lakukan. Yeah, if Koro blows up, you guys will die too. Ini si Megumi perhatian orangnya kan? Ya betul. Kalau jika si Koro meledak, katanya, kalian juga akan mati. Kalian semua akan mati, katanya. We are all prepared for that. Nah, come on lah. Pasti ini udah dicuci otaknya sama bos-bosnya ini. Delilah's Family ini. Once Kristo is flattened, Lord Zora will build the kingdom of the mist there. Oke. Aku masih penasaran kawan-kawan, kenapa itu bos-bosnya itu, atasan si Delilah's ini lah bisa kita bilang ya, punya misi untuk membuat mist. Aku masih belum tahu kawan-kawan, maksudnya untuk membuat mist itu apa. Dan mungkin ya di next next episode mungkin nanti akan kasih tahu. If you want to fight us, come on over. We'll play with you until the explosion comes. Explosion what? That's with me apa tuh? Be careful, Kendrick. If we don't finish them quickly, we'll be caught in the. Berarti ada waktunya dong melawan dia. Soalnya kata ada explosion-explosion gitu kan kawan. Iya lo turn left 4 4 lo. Waduh, ini kita pakai Kemaru. Ini kita pakai Spirit Osma, pakai Kemaru aja lah ya. Karena Kemarunya udah itu kan kawan, udah mantap. Oke, kita pakai ini nanti pakai Noah's Ark atau bisa kita bilang Megumi Ark. Oke, pakai Kemaru. Untung semuanya udah kepenuhi. Ada 4 kali kawan-kawan. Waduh, berarti kita harus bisa mengalahkan dia nih sebelum itu. Soalnya kata si Osama tadi kita harus bisa mengalahkan dia secepat mungkin sebelum waktu meledaknya itu tiba. Berarti ini ada waktunya gitu loh. Berarti kita harus cepat-cepat mengalahkan mereka. Oh, berarti time space bomb-nya itu masih ada di dalam dia gitu. Atau gimana? Aduh, bisa menang gak ini ya? Soalnya pakai waktu cuy. 3000, 2,5. Berapa nih? 2329, hampir 2,5 cuy. Aduh, Blade Breath. Apa nih Blade Breath nih? Bisa ditepis kan? Bisa ditepis kan? Gopek cuy, gak otak. Aduh, apa nih? Astaga. Oke, Kimaru lagi. Ayo Kemaru, 2,5 harus bisa, 2,5. Oke. Gimana nih, aduh. Bisa menang nggak itu sekarang? Ih, makin kesini makin susah ya lawannya ya. Ih, tapi seru loh kan kawan. Suka aku gamenya. Ayo 2,5. 2,3 pun nggak apa-apa lah, 2,3. Oh, yaudah, kita pakai ini aja lagi kawan-kawan, kita serang aja dulu ya, kita serang. Ini kita pakai ini kita. Kiri atas, kanan, bawah. Ya bentar ya, coba ulangi lagi, aku tahu salah. Kiri atas, kanan, bawah, atas, kiri, atas, bawah, kanan. Oke, ini kita pakai alur coba. Oke.
sekali, dua kali, tiga kali. Dia nggak bisa nepis kan? Dia nggak bisa nepis kan? Kalau dia bisa nepis, gila sih. Makin susah nih berarti kalau dia bisa nepis. 2000 please. 2000 please. 2000. 2000 please. Yes. Oke. Gimana ini kawan-kawan? Masih belum bisa senang aku nih. Susah lawannya. Yang buat susah itu karena ada itunya, turn left-nya gitu loh. Iya, left turn atau turn left. Ada waktunya, itu yang buat susah. Kalau nggak ada susahnya, nggak masalah gitu loh. Lawan dia. Mau 20 ribu kayak darahnya, berani aku lawan. Ya, tapi ini karena pakai waktu gitu. Dua setengah lah, please. Please. 2274, oke, nggak apa-apa lah. 224. Aduh, ini berapa darah kawan ini ya? Aduh. Gopek ya? Wah, 590. Kawan-kawan, kalau misalnya ada suara hujan, sorry ya. Soalnya di sini lagi hujan. Oke. Koru, matilah kau. Koru, please, 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 please. Aluru, aluru, lulu, 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 aluru, aluru. Ayo, final blast. Gigi kuning. Aluru, hajar dia. Please, sampai 2000. Please, Kendrick. Abu, get. 1400. 80, it's okay lah. Gak apa-apa, susul lah. Udah, menang? Belum? Hah? Aduh, 48 lagi ya. Okay. Kemaru lagi kawan-kawan. Di sini kita taruh spirit lagi. Ini kita taruh lagi Kemaru. Dua kali lagi kawan-kawan. Dua kali lagi. Mudah-mudahan siap ini yang diserang dia si Kendrick lah. Soalnya Shivan sama si Megumi darahnya udah berkurang kawan-kawan gitu. Dan di sini kawan-kawan karena pakai waktu itu, jadi waktu kita untuk isi darah itu nggak ada gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita jangan isi darah supaya kita bisa memang apa menghadapi dia gitu. Please please please, ayo 2323, 2300 sekian atau 2400, ayo. Kemaru, Kemaru, musim Kemaru, ayo. Sorry ya kawan-kawan, sekali lagi ya, minta maaf kalau ada suara hujan masuk ke sini. Karena di sini lagi hujan, hujan deras, nak. Oke, 2322, oke. Kendrick, Kemaru. Tapi Kemaru kita udah habis itunya, apanya. Waduh, gimana ini kawan-kawan? Nggak sempat untuk ngisi dong ini. Ngisi MP kita. Soalnya Kemaru udah selesai nih kayaknya nih. Aduh. Gimana ya kawan-kawan ya? Ini loh meta kita sama Ozam kita udah selesai, udah habis MP-nya. Aduh, gimana nih? Kalau pakai itu bisa nggak pakai 2024? Aduh. Oh, untung si Kendrick. Oh, berarti dia nyerangnya satu-satu. Gopek, cuy. 565. Nggak apa-apa lah. Di si Kendrick 2000 kok. Darahnya masih banyak kok. Oke, bro. Mudah-mudahan bisa menang ya. HP left 26. Turn left satu lagi, cuy. Tapi ini kita nggak ada lagi untuk ini. Coba pakai ini lah kita yuk. Pakai ini yuk. Oke. Ini berapa? 5 ya? Tapi kurang arms kita. Arms kita besar loh kan kawannya. Kanan, bawah, kiri. Bawah, kiri. Kurang kan?
Waduh, udahlah pakai ini aja kita. Kanan-kanan, bawah kiri. Tambah lagi atas. Gak usah lah pakai atas-atas gini aja lah. Atur pakai ini kian. Burning flare. Astaga, belum bisa kita pakai karena arms kita besar kan kawan, makan dua tempat gitu loh. Udah pakai fire blue aja lo ya. Kanan-kanan, bawah kiri. Mainkan. Ini kita taruh kiri atas, kanan bawah, atas kiri, atas bawah kanan. Oke, bentar. Oke, terekam. Ini kita pakai ini 5 ya. Dia berapa nih? Oke. Pakai explosive fist. Tumbukan meledak. Kanan kanan, kiri kiri. Oke. Mudah-mudahan menang lapis. Fish ini apa? Terakhir. Ini terakhir, coy. Ini terakhir. Please lah, bisa menang. Aduh, aku jantungan nih. Soal ini terakhir loh, kawan-kawan. 2227. Oke. Please bisa menang. Aku jantungan. Jantungan gak main nih. Aduh. 1200. Ayo Kendrick, udah menang. Ayo Kendrick, selesaikan, please. Please, kau terakhir, please. Menang. Belum coy, aduh mati kita nih. Kalah bro, udah ultra cat sih ya. Masih ada kesempatan sekali lagi? Hah? Oke. Udah-udah bisa menang. Kanan-kanan, bawah kiri. Udah-udah bisa menang. Ini kita pakai ini. Aduh. Aku mau pakai yang ini kawan-kawan, Hurricane Kick. Takutnya nggak berfungsi gitu, tapi kita pakai aja ya. Kiri, atas, bawah. Oh enggak up ya, enggak cukup. Kalau gitu filter B ya, kiri kanan. Aku jantungan, bro. Udah pakai. Please. Bisa menang. Yes. Yes baby. Yeah. Menang di detik-detik terakhir akhirnya. Keringat dingin aku coy. Finally. We defeated the Delilahs. But what about Koru? Kita sudah mengalahkan Delilahs, tapi bagaimana dengan si Koru katanya? Udah dong. Feel that, okay, it must be hit escaping from Koru. Okay, kawan-kawan. Lemas aku. Yes, finally kita menang. Berarti kita udah bisa ke Bulma dong, untuk merevive. Genesis 3. Ya kan? Berarti SS udah gear up kan? SS kan? Aduh. Aduh, 4 episode, 4-4-nya melawan bos. Dan akhirnya kita bisa agak lebih tenang kawan-kawan. Oke, di sana asap sudah hilang, berarti tujuan kita ke sana selanjutnya. Oke, berarti di Bulma sekarang nih waktu SE udah mencair. Oke lah. Oke kawan-kawan. Setelah melewati 4 episode yang sangat-sangat sulit, akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan ini melawan Koru di detik-detik terakhir kawan-kawan. Shiro are inherently neither good nor evil. Koru too become evil only because of the mist. Koru gara-gara jahat itu gara-gara the mist. Shiro merely amplify the strength of humans.
Okay, whether Zero does good or evil and ultimately depends on the person using it. Jadi katanya Zero itu bisa baik, bisa jadi jahat, tergantung dengan manusia yang menggunakan Zero itu katanya. But Tera, you are a good Zero, right? Tapi Tera, kau ada Zero yang baik kan? We are a Zero, are the way we are. Kami adalah ras Zero katanya. Because we have been in the human world too long, now let's go back to Bulma. Yo, let's go to Bulma. Ini udah menit keberapa kawan-kawan? 17. Okay, the ice is in Bulma must be melted by now. Okay, itu es yang ada di Bulma udah mencair.